mau membuat gemblong beras buat cemilan sore-sore, cocok banget. Tonton terus videonya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih sudah menonton. Memasak itu mudah sekali. Ini bahan yang kita butuhkan, ada beras. Saya sudah rendam 5 jam. Kelapa parut, nasi, garam, vanili, sama air, ya. Oke, sekarang kita mulai, ya. Kita masukkan dulu berasnya. Masukkan air, masukkan nasi, garam, vanila, kita blender. Blender sampai halus, ya. Oke, sudah halus. Kita tuangkan halusnya itu seperti ini, ya. Nah, lihat tuh. Jadi dia kental. Sekarang kita masukkan kelapa. Kita campur. Oke, sekarang kita goreng, ya. Apinya kecil aja. Adonannya ini, ya. Ini cemilannya gurih sekali, tidak manis, ya, tapi gurih gitu. Gemblong nasi. Dicoba, ya, teman-teman, resep yang kami sajikan. Nah.
Nah, udah seperti ini, agak kecoklatan, kita balik. Seperti ini kita angkat, kita tiriskan ya. Kita goreng lagi sampai adonannya habis. Memasak itu mudah sekali. Ini sudah jadi gemblong beras. Dalamnya apa, pinggirnya itu crispy banget, enak banget. Dalamnya itu rada basah begitu. Dicoba ya teman-teman. Memasak itu mudah sekali.